sahabat Goes. Kali ini saya ingin mengajak sahabat semua ke Kota Garut, Jawa Barat. Kota Garut yang dikelilingi 7 gunung pastinya menyimpan banyak jalur sepeda. Dari yang sudah biasa dilalui Goeser atau belum pernah dibuka. Nah, sebelum mencicipi trek-trek yang ada di Garut, saya harus cari tempat menginap dulu nih. Penginapan yang saya tuju bernuansa desa, yaitu di kawasan Samarang dekat lokasi wisata Kawah Gajah. Wah, sampai juga nih 5 jam perjalanan Jakarta-Garut. Bikin perut keroncongan. Alhamdulillah, tapi kok pakai sepeda dulu. Om, tolongin. Terima kasih, Om. Kang Mamat, di Mulika Desa ini yang paling enak makanannya apa? Oh iya, di sini ada tumis genjer sama nasi liwet. Waduh. Soalnya masaknya juga pakai tunggu. Waduh, ya, enak banget. Saya mau deh langsung tumis genjer. Biasanya di sini genjernya langsung metik dulu dari sawah. Metik di sawah? Iya, mau metik dulu? Boleh, boleh. Wah, makan makanan berbahan-bahan segar hasil metik langsung dari sawah dan ikan dari kolam. Jadi nggak kebayang gimana lahapnya nanti pas makan nih. Tujuan pertama adalah metik genjer, tumbuhan rawa yang banyak dijumpai di sawah. Ini saya sering makanin. Mau lagi dong yang ada gini-gini. Yang ada pucuk-pucuk yang ada padi orang. Dari genjer kita nangkep ikan yang lagi-lagi langsung dari kolamnya. Kejar. Tunggu. Gak ada jarang. Aku takut. Tapi dapat. Dapat. Ya Allah, bahagia banget rasanya. Mari nanti 2 ekor kali ini. Saatnya menyerahkan hasil metik dan menangkap ikan kepada ahlinya. Saya sih masih pengen nikmatin suasana Mulika Desa dan nikmatin permainan tradisional khas Jawa Barat. Egrang. Hey, oke, makainnya kanan dulu. Dicampain dulu kayaknya ya. Dicampain dulu. Mama. Ini gimana sih? Aku kemana ya? Balap karung. Dan yang paling unik adalah naik kerbau. Kan barang langka. Ayo, itu gue juga, iya. Kayaknya besok harus beda pakai ini. Bo, saya juga lapar. Mau makan. Kesaung, Bo. Ya, saya juga lapar. Tolong situ, Bah. Oh, ini... Saatnya makan siang. Ini genjernya yang tadi dipetik sama ini itu. Nah, ini ikannya. Kita tidak tangkap ya? Ya, yang nggak ditangkap. Mana yang kecil? Masukin nggak? Ada gitu.
Nah ini juga ada tambahan, ada ayam kampung. Nah ikan kecil yang tadi ditangkap. Nih. Main-main udah, makan udah, sekarang saatnya saya mau siap-siap dulu untuk melibas trek yang ada di Garut. Garut adalah kota yang dikelilingi 7 gunung. Di antaranya adalah Gunung Papandayan, Guntur, dan Galunggung. Jadi, kemanapun kita menghadap, gununglah yang akan kita lihat. Bagi para sahabat goes, hal ini berarti ada banyak trek buat MT Bird. Seperti sekarang, saya berjalan ke arah Gunung Kamojang. Tapi pemandangan emang dahsyat. Dari mana, Men? Halo, mau nyobain trek yang ada di Garut. Oh, jatuh sama kita aja. Emang ini pada mau main juga? Iya, treknya bagus. Wih, seru banget sampai dua mobil gini. Pas banget saya mau cari trek di daerah sekitaran. Ini daerah apa nih, Om? Cibreum. Nah, kebetulan ada om-omnya nih. Udah, saudara deh. Jadi nggak pegel juga. Iya, sip. Halo, Om. Yo, oke. Zedah adalah nama komunitas yang artinya jago pundunan, jago dahar. Kalau bahasa Indonesianya, jago turunan, jago makan. Jadi, kapan goesnya kalau jagonya turunan doang atau kang? Untung juga saya ikut sama teman-teman dari komunitas Dapun Zedah ke sini, kalau enggak lumayan nyasar juga tadi. Nah, sekarang kita udah nyampe di Trek Cibreum. Cibreum. Nah, di Trek Cibreum ini sebenarnya ada dua jalur. Yang pertama AM dan yang kedua DH. Tapi berhubung bapak-bapak ini perutnya gendut semua dan pengen kurus, katanya mau coba yang DH aja biar kalorinya lebih cepat terbakar ya. Ya, ya udah, Seth, mantap. Kalau gitu kita langsung turun ya. Ah, Mas Rene, jalan. Cibreum dengan kontur tanah perbukitan sangat memungkinkan untuk jadi arena downhill. Dengan elevasi sekitar 130 derajat, pas banget untuk memacu kecepatan di atas 50 km per jam. Dengan catatan, Anda downhiller terlatih. Tapi karena saya masih pemula, jadi ikut dengan komunitas Gunung Zedah sangat pas buat teman goes di sini. Alon-alon, angkat pakon. Sepanjang perjalanan, saya banyak menemukan drop kecil sekitar 10 sampai 20 cm. Jadi pengen belajar nih, lewati drop-drop kecil supaya bisa handling dengan benar. Soalnya udah sering banget jatuh nih. Alhamdulillah, biarpun handling masih payah, berhasil juga lewatin drop kecil. Ya,
Oke. Clear on. Yes. Masih di belakang lah. Soal depan gue jatuh gimana gue jadi jiper. Jadi ini emang ada banyak banget drop off yang dadakan. Kalau misalnya sepedanya travelnya kurang ya sebaiknya ambil chicken way. Kalau travelnya cukup boleh nanti jeruk. Kalau nggak kena susah di gunung terdepan, coba hukum. Bisa mencoba dong. Sebagai sesama pemula di trek downhill, saya terbilang lumayan kan? Tadi tuh buktinya saya bisa lewatin. Sementara yang lain ada yang jatuh. Nah, ternyata selain alat pelindung badan, berlatih pun sangat diperlukan. Karena semakin banyak berlatih, semakin mahir kita menguasai kondisi lapangan. Masih dari trek downhill Cibereng. Trek ini terbilang sangat sejuk karena trek yang kita lalui berada di tengah-tengah rindangnya pohon pinus. Sehingga mataharinya nggak langsung melototin kita. Harusnya nih di trek Cibereng saya menggunakan sepeda downhill. Tapi ternyata bukan saya aja yang salah setelan sepeda dengan trek. Ada yang lebih nekat lagi. Pakai sepeda BMX di downhill. Ampun dah. Untuk bermain sepeda yang aman, kesadaran akan batasan kemampuan sepeda yang kita pakai harus sangat diperhatikan. Soalnya, bersepeda pasti ada resikonya. Ternyata bersepeda turun bisa membuat kelaparan juga. Untung makanannya udah siap, jadi nggak perlu lama-lama nunggu makanan. Apapun treknya, yang penting finishnya. Mantap. Oke. Saya mau dong. Ya.
Ah, thank you. Memang benar pilihan saya tadi di jalan memutuskan ikut sama teman-teman dari Zivan. Karena gitu, habis sepedahan, makan, udah disiapin ya. Soalnya ada supplier, bukan supplier ya. Nah, ini orang ini. Biasa kalau main ke Garut, cari Pak Hari. Hari kan ya? Iya. Nah, minta makan terus. Minta makan, tapi gak gratis. Gak gratis. Gak gratis. Tabur. Ayo, makan. Wah, gimana nggak pada gendut tuh perut? Makanya pada lahap gitu. Mereka ternyata bapak-bapak yang bertanggung jawab. Buktinya mereka mau nganterin saya sampai ke Mulika Desa tempat saya menginap. Main di Garut, selain kita bisa nikmatin track DH-nya, AM juga ada. Nah, pas main on road-nya juga, turunannya cuy, nikmat di aspal dengan pemandangan yang pastinya gunung-gunung. Ternyata komunitas sepeda yang bareng saya ini tidak salah ambil nama. Biar mereka bermain turunan, sangat berani. Meskipun di jalanan aspal, hanya kendaraan bermotor. Jago pundunan dan jago dahar. Meskipun sudah. Alhamdulillah, sampai juga saya di hotel. Makanya kan, bener yang saya bilang, hotel Mulika Desa sama trek kita main itu nggak terlalu jauh. Jadi kita, kalaupun ada kendaraan, mau goes aja ke trek, udah bisa nyampe. Om, makasih ya. Udah nemenin saya main sepeda hari ini. Thank you banget. Thank you.